Kan topik digital processing system, basic filter filtering dan digital filter realization. Di topik bahas tentang Zplane, Pol Zero, Load, dan Stability. Jadi di sini plot zero all dan zero ini di Z plot ini dapat kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap sistem digital. Jadi apakah sistem tersebut stabil atau tidak. Jadi di sini dikatakan bahwa grafik Zplane ini, di Zplane ini bisa kita gunakan untuk melakukan investigasi terhadap karakteristik dari digital system. Jadi ya termasuk di sini adalah stability sistem tersebut. Apakah sistem tersebut stabil atau tidak? Nah, kita sudah lihat bahwa digital transfer function yang bersama 67 ini itu dapat kita tuliskan dalam bentuk pol dan zero, ya, seperti ini, pol dan zero, ya, dalam bentuk seperti ini. AZ sama dengan B0, Z kurang Z1, Z dikurang Z2 sampai Z sampai Z sama dikurang Zm. Yang bawah Z dikurang P1 pol kali Z kurang P2 dan seterusnya Z Pn. Ya. Ini 0 di sini adalah pol. Nah, kemudian di sini kita lihat persamaan ini dapat kita petakan, ya, atau gambarkan di grafik bidang Z ini, ya, bidang Z di mana di sini ada sumbunya. Lihat di sini, di sini adalah yang ini adalah sumbu real, ya, real, sementara yang vertikal, yang horizontal adalah linear, yang vertikal adalah imaginer. Nah, kemudian kita dapat persamaan-persamaan ini. Kita lihat, bisa kita petakan di sini, ya, di Z, di area bidang set ini. Nah, di mana kita lihat bahwa tanda silang ini adalah pol dan kemudian zero itu adalah lingkaran seperti ini. Nah, kita harapkan memang dia berada di area ini, ya. Di mana di sini untuk real adalah 1 dan Z sama dengan 1 di sini. Ini pol dan zero kita harapkan berada di dalam lingkaran ini. Jadi bidang ini kalau kita lihat itu dibagi dua, ya. Di sini ada kita bagi dua. Satu bagian yang berada di dalam lingkaran ini. Lingkaran ini atau bagian yang berada di ini. Nah, kita lihat contoh berikut ini, ya. Dikatakan bahwa di sini ada digital transfer function-nya, ada transfer function AZ sama dengan Z minus 1 dikurang 0,5 Z minus 2 per 1 tambah 1,2 Z minus 1 ditambah 0,45 Z minus 2. Ini fungsi transfer. Kemudian kita diminta untuk melakukan plotting terhadap poles dan zero.
pol dan zero. Jadi apa yang kita lakukan di sini? Nah, pertama kita convert ya, karena ini pangkatnya minus ya. Jadi kita kalikan ya. Ini kita kalikan z kuadrat karena pangkat minus tertingginya minus 2. Jadi kita kalikan dengan z pangkat 2 per z pangkat 2 ya. Jadi kita dapatkan di sini z-nya sama dengan z kurang 0,5 per z kuadrat ditambah 1,2 z ditambah 0,45 0,45 ya. Nah, kemudian di sini ini persamaan kuadrat ya yang di bawah. Jadi sini kita dapat zeronya z sama dengan 0,5. Kalau di sini kita lihat kita nolkan ya untuk zero ini z kurang 0,5 sama dengan 0, maka zeronya sama dengan 0,5. Sementara untuk polnya kita lihat di sini z kuadrat ditambah 1,2z ditambah 0,45 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Masih ingat ya? Akar-akar persamaan kuadrat z 1,2 sama dengan min b tambah kurang akar dari b kuadrat kurang 4ac per 2a. Di sini sama dengan min b nya itu apa? 1,2 ditambah akar dari b kuadrat 1,2 kuadrat dikurang 4 kali a nya 1 dikali c nya 0,45 per 2a. 2a a nya 1, 2 kali 1 ini sama dengan 1,2 plus minus ya akar dari 1,2 kuadrat dikurang 4 kali 1,05. Jadi 1,2 kuadrat itu adalah 1,4 1,44 dikurang 1,8 sama dengan minus 0,36 per 2. Jadi di sini minus ya. Akar dari minus menjadi oke, okay, minus minus kita bulat dalam bentuk kompleks ya, imajiner. Menjadi 1,2 tambah kurang akar dari 0,36 itu 0,6. J kuadrat itu sama dengan minus 1 ya. Jadi minus 1 ini kita ganti menjadi J kuadrat, menjadi akar J kuadrat menjadi J. Oke, ditambah dibagi 2. Jadi sama dengan minus 0,6 ditambah plus minus ya 0,3 j. Jadi di sini kita lihat polnya adalah polnya P1 ini Z1 ya tadi. P1 sama dengan minus
0,6 ditambah 0,3j, sementara V2 V2 itu sama dengan minus 0,6 dikurang 0,3j. Jadi persamaan ini bisa kita buat z sama dengan z dikurang 0,5 per z dikurang pol 1 minus menjadi plus 0,6, ini plus menjadi minus karena dikurang tadi ya, 0,3j kali pol 2 z ditambah 0,6 kurang menjadi ditambah 0,3 z. Selanjutnya dapat kita plot di sini, di mana tadi zeronya ada di z sama dengan 0,5, ini zeronya ada di z 0,5. Oke, kita letakkan ada di ini, di sini. Kemudian polnya ini ada di tadi di minus ya, z untuk plus ini plus pol 1 itu adalah P1 tadi sama dengan ini minus 0,6 ditambah z 0,3 atau 0,3j ya. Jadi minus 0,6 ini real ya, ini imaginer 0,3 plus ini P1, kemudian P2 ini sama dengan minus 0,6 dikurang j 0,3. Oke, jadi realnya 0,6 minus 0,6 ini, kemudian imajinernya di minus 0,3 yang minus 0,3. Nah, sekarang bagaimana aturan ya menentukan stabilitas dari sebuah sistem ya. Nah, kalau di sini ada 5 ya aturannya untuk menentukan stabilitas sistem. Itu dikatakan stabil. Nah, kalau kita lihat di sini nomor 1 dia stabil jika outermost pole ya. Jadi poles yang paling terluar dari fungsi Hajet itu ada berada di dalam ya, di dalam unit lingkaran ya. Jadi ada di unit ya, di dalam lingkaran ini. Nah, yang kedua, kalau polesnya yang terluar itu ada berada di luar outside ya, kalau yang tadi ini inside ya, arti di sini ya, luar ada di sini atau ada di sini atau di sini ya, maka kita sebut sebagai sistem yang tidak stabil. Nah,
Di sini, kalau outermost pole itu katakan first order pole berada pada unit lingkaran on the ya, on the artinya berada di lingkaran ini, pas di atas lingkaran. Lingkaran atau di sini. Di sini. First order ya, hanya satu pulse ya. Itu maka sistem itu disebut marginally stable. Di batas marginal, di ambang batas ya. Jadi dikatakan marginally stable. Nah, empat, jika outermost pole adalah multiple order pole, multiple, jadi di sini ada dua multiple ya. Ini dan ini dua. Maka dan berada di garis ya, di garis, maka disebut sebagai unstable. Ya, jadi yang kita amati di sini hanya pole ya. Jadi di sini dikatakan untuk zero itu tidak berdampak kepada, tidak ada efek ya, kepada kestabilan sistem. Oke. Kalau di sini akan kita jelaskan, kasih diberikan beberapa contoh sistem yang stabil itu, dan sistem unstable system dan marginally stable system itu seperti apa. Contoh di sini untuk sistem yang stabil ya, sistem yang stabil kita lihat transfer function-nya Hz sama dengan Z per Z dikurang 0,5 ya. Jadi di sini zeronya adalah di 0 ya, ada di 0 ini, kemudian pulse-nya Z kurang 0,5 berarti di 0,5 ini. Nah, kalau kita lihat fungsinya ya, fungsi transfer fungsi ya dalam domain waktu YN sama dengan XN ditambah 0,5 Y N dikurang 1 ya. Ini. Nah, dengan input unit step kita lihat outputnya adalah YN sama dengan AN sama dengan 0,5 N UN di domain waktu ini. Kita lihat bahwa inputnya akan menuju ke nilai yang stabil. Jadi nilai yang stabil akan dia mendekati 0. Nah, bagaimana dengan sistem yang unstable? Kalau kita perhatikan di sini, contoh dibuat di sini transfer function-nya Z-nya Z per Z dikurang 1,5. Jadi kalau kita lihat di sini Z per Z dikurang 1,5 itu zeronya di 0, kemudian pole-nya di 1,5. Ini zeronya ini, pole-nya ini. Nah, pulse-nya berada di luar lingkaran. Berarti sistem kita katakan sebagai sistem yang tidak stabil. Ya. Nah, kita lihat bagaimana bentuk sinyal outputnya YN kalau dia tidak stabil. Kita lihat di sini. Karena fungsinya HN, ya, karena dia ini unit step ya. HN, inputnya unit step, maka 1,5 pangkat N. Nah, kalau 1,5 pangkat N, semakin tinggi N-nya, maka nilainya akan semakin besar. Jadi, dia akan menuju ke tak berhingga. Jadi, di sini dikatakan bahwa sistem itu tidak stabil. Nah, contoh yang ketiga, yang sistem yang dikatakan sebagai marginally stable system. Nah, ini ambil contoh ya.
AZ sama dengan Z per Z kurang 1. Jadi polnya ada di Z sama dengan 0, dan di Z, sorry, 0-nya ada di Z sama dengan 0, polnya ada di Z sama dengan 1. Jadi di sini, di Z sama dengan 0, pol di sini. Jadi di sini polnya ada di atas lingkaran, jadi persis di 1 ya. 1. Jadi kita lihat di sini, marginally stable. Dikatakan di sini, kita lihat outputnya seperti apa ini. YN sama dengan HN sama dengan UN ya. Kalau ini Z per Z kurang 1, itu sama dengan transformasi Z dari UN. Jadi dia akan selalu tetap bernilai 1. Bernilai 1. Contoh berikutnya, di sini HZ sama dengan Z per Z plus 1. Di sini kita lihat 0-nya Z sama dengan 0. Ini. Kemudian polsnya Z sama dengan minus 1 ada di sini. Nah, kita lihat fungsi outputnya YN sama dengan HN. Di sini kita lihat bahwa dari Z transportnya ini dapat di sini AN sama dengan min 1 pangkat N UN ya. Jadi ini min 1 pangkat N UN. Jadi kita lihat di sini ketika N-nya ganjil genap ya, genap, maka dia akan bernilai positif. Ketika N-nya ganjil akan bernilai negatif ya. Jadi 0,1 sampai N dia akan berganti-ganti dari nilai plus 1 ke minus 1. Ini juga masuk kategori marginally stable system. Nah, selanjutnya kita lihat di sini poles dengan multiple order pole ya. Jadi Z min 1 kuadrat ya. Z-nya 0-nya di 0 nih, 0. Kemudian poles-nya ada multiple order di Z min sama dengan 1 ya, ada di sini. Jadi ada di sini 2 multiple order. Nah, kita lihat di sini fungsi transfernya adalah, kita lihat Z, Z per ini di domain waktu menjadi YN, sini outputnya HN sama dengan N UN ya, ini N UN. Kita lihat di sini. Oke, untuk N sama dengan 0, dia akan bernilai 0. Dan selanjutnya N sama dengan 1, UN sama dengan 1, 2, dia akan menuju nilai N ya, tak berhingga. Untuk N-nya tak berhingga ya. Jadi di sini kita katakan bahwa sistem adalah sistem yang tidak stabil. Jadi di sini kita lihat, jika berada tepat di lingkaran, atas lingkaran, tapi multiple order ya, di sini Z kurang 1 kuadrat, ini multiple order, maka dia menjadi sistem yang tidak stabil. Sedangkan yang di sini, kalau kita lihat contoh yang ini, kalau dia berada tepat, jadi sama-sama tepat di atas lingkaran, tapi ini adalah single ya, single order, dia masih berada di marginal stable system. Oke. Di sini kalau kita sudah belajar di mata kuliah sinyal sistem transformasi Z ya. Nah, kalau kita lihat dipetakan terhadap antara mapping antara
Laplace plane ya dengan jet plane bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi bahwa stabilitas dari sistem itu berada di lingkaran ini ya, berada di lingkaran di dalam lingkaran ini. Ini sungguh real satu dan imaginer satu ya, ada di sini. Selanjutnya kita akan lihat contoh 69 ya. Jadi ada transfer function sinyal digital seperti ini. A sampai D ya. Contohnya A sampai D, kemudian diminta untuk setiap ini ada sampai D ini kita gambarkan, kita sketsa ya, kita gambarkan 0 pol 0, kemudian kita plotkan di Z plane. Kemudian di sini selanjutnya kita tentukan stabilitas status dari sistem digital ini ya. Jadi pertama kita gambarkan dulu di pol dan zeronya, kita gambarkan pol dan zeronya di Z, bidang Z. Kemudian kita tentukan stabilitas status dari sistem ini. Oke, nomor A, AZ sama dengan 0, Z plus 0,5 per 0,5 per Z kurang 0,5 kali X kuadrat tambah Z ditambah 0,5. Kita lihat di sini 0, 0 sama dengan di 0,5, sementara pol pada di Z 0,5, kemudian ini pol di Z kuadrat kita cari dulu untuk yang satu lagi ini. Z kuadrat tambah Z sama 0,5 sama dengan 0. Oke, di sini akar-akar ya, 1,5 in B 1 tambah kurang akar dari B kuadrat 1 kurang 4 A, hanya 1, 4 kali 0,5 2 ya per 2 sama dengan min 1 tambah akar dari min 1 2. Jadi kemudian Z1 2 minus 0,5 tambah kurang J 0,5 J 0,5. Jadi pulsnya ada di puls di Z sama dengan 0,5 tambah J 0,5 di 0, pulsnya ada di min 0,5 ditambah C 0,5 dan 0,5 kurang di 0,5. Di sini cek dengan akar dari akar dari 0,5
dekat sama dengan akar dari 0,5, 0,5, 0,5 ditambah 0,25. Pemain 0,5 lebih kecil dari 1. Tambah gambarkan di sini zeronya ada di 0,5 ya. Sekitar 0,5. Kemudian ada pole-nya di minus 0,5 ada di sini J plus 5 ada di sini ada di sini. Oke, zero yang pol satu. Oke. Oh, ini zero berada di minus ya. J plus 0,5 sama dengan 0. Jadi sama dengan minus 0,5 ya. Tidak salah, tambah minus. Berarti polnya jadi bukan di sini, tapi ada zeronya ada di sini. Dan satu lagi polnya J0 jadi Z 0,5 di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sistem ini polnya itu berada semua berada di inside ya, circle ini, di dalam lingkaran ini. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem ini stabil. Stable. Oke, kita lanjutkan nomor B bagian B. Kita lihat di sini x kuadrat ditambah 0,5 per z ya. Jadi kita lihat zeronya di sini z kuadrat sama dengan minus 0,25 ya. Jadi z sama dengan angka 0,25 atau z sama dengan minus j 0,5. Pulse di sini 1, ini z sama dengan 0,5 ini z kuadrat ditambah 2,5 dengan 0 1, 2 dengan minus d minus 3 tambah kurang akar dari b kuadrat 9 kurang 4ac 4 kali 2,5 ini 2,5 dengan 10 per 2a per 2 sama dengan plus 3 kurang ini minus 1 berarti j 1 per 2 sama dengan 1 minus 1,5 plus minus 0,5 j 0,5 jadi di sini bisa kita gambarkan zeronya ada di j minus plus 0,5 ya. 0,5 0 karena poles ada di J
25, ya. Satu lagi di J, satu koma lima ya, J minus koma lima, J minus koma lima, kira-kira di sini plus minus sini dan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini dia berada di luar ya, ini the force berada di luar, maka kita katakan bahwa sistem tidak stable. Kita lanjutkan bagian C, Z sama dengan Z, zero nya Z plus 0,5. Di sini kita lihat 0 di Z sama dengan minus 0,5, karena pole itu Z sama dengan 0,5, sedangkan pole untuk ini adalah Z sama dengan, tidak bisa hitung sendiri ya, di sini ini min B berarti min min B per 2 ya, 2 A hanya 1 berarti 1,4 menjadi 0,707 ya, yang plus minus akar dari B kuadrat 0,4141 kuadrat tambah 4 A ya, 4 A soalnya 1 C nya 1 per 2 A ya, ini satu ya, cukup satu, empat, satu, empat, dua, kali satu, sama dengan 0,707 kurang akar dari ini, C itu 0,707. C berarti pulsnya ada di ya, plus minus ya, C sama dengan minus 0,707 plus C 0,707 setara berapa lagi, C sama dengan minus 0,707 kurang G 0,707, ini satu ya, kuadratnya 1, R nya 1, 0,707 berarti ada di jari-jari terluk, jari pas di garisnya, di lingkaran. Kita lihat 0 di minus 0,5 kemudian pos di J 0,5 kemudian ini 707 45 derajat ada di sini dan ada di sini. Jadi kita lihat polesnya ada di garis ya, di garis lingkaran ini. Jadi dia di ambang batas kestabilan ya. Jadi sistem ini di ambang batas kestabilan atau marginally stable. Oke, kita lanjutkan soal yang terakhir bagian D di sini. Di mana
pembilangnya itu pangkat 2 ya, pada pangkat 2. Oke, kita cari dulu zeronya. 0, oke, kita nolkan z, tambah z ditambah 0,5 sama dengan 0. Z zeronya, oke, z 1, 2 sama dengan min b kuadrat, b nya 1 tambah kurang akar b kuadratnya 1 dikurang 4 kali AC, A 1 B C 0,5 per 2 kali 1 sama dengan yang 1 tambah kurang akar dari 1 kurang 4 kali 0,5 sama dengan 2 per 2. Jadi sama dengan sini plus minus, ini minus 1 menjadi J ya, J dibagi 2 sama dengan 0,5. Jadi minus 0,5 tambah kurang J 0,5. Jadi Z1 sama dengan ini 0,5 tambah J 0,5 dan Z2 sama dengan 0 ya, minus 0,5 kurang J 0,5. Kemudian kita cari polnya. Polnya di Z sama dengan 1. Z sama dengan 1, kemudian Z sama dengan minus 1, kemudian Z sama dengan 0,6. Nah, 0,6. Nah, kita lihat, kita gambarkan di sini. Zeronya minus 0,5, realnya 0, minus 0,5, maka di sini. Kemudian J-nya plus minus ya, plus 0,5 ada di sini, minus 0,5 ada di sini. Kemudian kita gambarkan polnya ada di Z sama dengan 1. Oke. Ada di sini lagi polnya. Ada dua ya. Kemudian Z plus 1 ada di sini. Kemudian Z 0,6. Sekitar 0,6 di sini. Bagaimana dengan analisis stabilitinya? Kita lihat ya aturan yang ada di sini. Bagaimana kita menentukan stabilitinya? Ini masuk kalau yang ini tadi. Jadi di sini tepat di garis ya, di garis circle. jet plane-nya ya, circle jet plane-nya di sini dikatakan berlaku yang bagian 4 jika pole adalah multiple order pole. Nah, ini multiple order ini. Itu ada dan terletak pada ini on the unit circle. Jadi tepat di garis nih, maka disebut unstable. Jadi yang empat ini yang berlaku untuk analisis ini. Jadi dikatakan ini sistem unstable. Demikian pembahasan kita tentang Z pole, Z plane pole, and
zero and pole ya, dan analisis stabilitas sistem materi yang diambil dari referensinya. Terima kasih, ketemu kembali.